Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ato'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-55. Beliau berkata, Al-anwaru matayal qulub wal asrar. Cahaya-cahaya adalah merupakan kendaraan bagi hati dan bagi rahasia-rahasianya. Pada kesempatan kali ini, Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari menjelaskan bahwasanya di dalam kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuju untuk sampai kepadanya adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit, sehingga dibutuhkan adanya wasilah atau perantara atau tumpangan agar kita sampai kepadanya. Beliau mengatakan, Al-anwaru matayal qulubi wal asrar, bahwasanya cahaya-cahaya ini adalah merupakan kendaraan, di mana kendaraan tersebut bisa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui hati dan sir yang ada pada kita. Sebelumnya kita harus mengetahui istilah-istilah yang ada pada hikmah kali ini, yaitu ada al-qalb, ada sir, atau jamaknya adalah asror, di mana al-qalb terkadang dinamakan juga dengan ar-ruh. Ruh ini adalah merupakan sesuatu yang memiliki beberapa nama bergantung kepada keadaannya. Sebagaimana di dalam istilah-istilah ahlu tasawuf, ruh itu tatkala masih dalam kegelapan dengan kemaksiatan ataupun dosa ataupun syahwat, ruh itu dinamakan dengan nafsu atau yang kita kenal dengan hawa nafsu. Tatkala ruh tersebut sudah bisa terkendali, sudah bisa dikendalikan oleh kita, maka ruh itu dinamakan sebagai akal. Kemudian, tatkala ruh tersebut masih berbolak-balik antara hudur dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kelalaian, maka itu dinamakan dengan al-qalb. Makanya dikatakan al-qalb itu, mengapa dikatakan al-qalbu sebagai qalban, karena apa? Litaqallubihi. Karena apa? Saling berbolak-balik. Terkadang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam doa, Allahumma tsabbit qalbi ala ta'atika wa ala dinik. Kemudian, kalau ruh tersebut sudah merasa tenang dan juga sudah merasa tidak terbebani dengan keinginan yang senantiasa menjadikan dirinya lelah, maka ini dinamakan dengan ruh secara umum. Ketika diitlakan ruh adalah dengan makna yang demikian. Kemudian, tatkala ruh itu semakin bersih dari segala sesuatu yang bersifat his, yang bersifat zohir, itu dinamakan sebagai sir. Di dalam hikmah kali ini, beliau berkata, Al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Di mana cahaya ini adalah merupakan kendaraan bagi hati
dan juga sir di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nur yang dimaksud di dalam hikmah kali ini adalah merupakan yaitu sesuatu yang terjadi pada seorang di dalam hatinya, sehingga dengan nur tersebut orang bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, sehingga tidak mungkin orang itu salah di dalam membedakannya. Al-Mataya adalah merupakan jamak dari matiyah, yaitu merupakan tumpangan yang menyampaikan seseorang kepada tempat yang dituju. Dalam hal ini, nur ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba yang dicintainya. Tatkala Allah menginginkan seorang hamba sampai kepadanya, maka Allah akan memberikan nur tersebut, akan sampai kepada hati dan kepada sirnya, sehingga dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah memberikan nur tersebut kepada hatinya, maka yang keluar senantiasa adalah merupakan amal-amal soleh, merupakan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana dengan amal-amalan soleh ini, seorang hamba bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ruh ini adalah sesuatu yang namanya bermacam-macam, adalah diibaratkan seperti halnya air hujan. Tatkala turun, kemudian diserap oleh sebuah pohon, di mana air tersebut menuju ke atas, ke ranting-ranting. Ada yang muncul sebagai daun, ada yang muncul sebagai bunga. Nah, ini adalah merupakan ruh itu seperti halnya air hujan. Aslinya adalah merupakan satu, akan tetapi bentuknya berbeda-beda atau namanya berbeda-beda tergantung kepada menjadi apa, pada keadaan yang bagaimana. Ala kulli hal, nur ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan nur tersebut seorang hamba bisa sampai kepadanya. Bagaimana seorang hamba itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan masuk kepada hadratullah, masuk kepada kedekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merasakan bahwasanya Allah itu bersamanya, senantiasa melihat Allah pada segala sesuatu, senantiasa mengingat Allah di dalam keadaan apapun. Sebagaimana tumpakan itu atau kendaraan itu bisa menyampaikan kita kepada tempat yang kita tuju, begitu pula Al-Anwar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyampaikan kita kepada tempat yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu adalah merupakan tujuan akhir bagi manusia. Nur tersebut dihasilkan dari apa? Nur tersebut adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang senantiasa melakukan sesuatu yang diridhoinya, entah itu berupa zikir ataupun amal-amal soleh. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berijtihad, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahayanya kepada kita agar kita sampai kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.